Portugal akhirnya resmi merilis 26 nama pemain yang masuk ke daftar pemain Timnas Portugal 2022 yang akan dibawa ke Piala Dunia 2022 Qatar. Diketahui di Piala Dunia 2022, Timnas Portugal akan melawan tim yang cukup kuat. Tiga tim yang akan dihadapi oleh Timnas Portugal nanti adalah Uruguay yang telah merasakan dua kali juara Piala Dunia, Timnas Ghana, dan Timnas Korea Selatan. Pelatih Timnas Portugal, Fernando Santos, masih mempercayakan lini serangnya kepada pemain bintang geknya yakni Cristiano Ronaldo. Sebagai catatan, Cristiano Ronaldo hingga saat ini sudah 5 kali tampil di Piala Dunia. Dan Piala Dunia 2022 di Qatar merupakan penampilan terakhirnya sebelum akhirnya pensiun dari dunia sepak bola. Sementara itu untuk menjaga mistar gawang, Fernando Santos membawa tiga kiper andalannya, yakni Rui Patricio, pemain Amerika Serikat Roma, Diego Costa, pemain FC Porto, dan Josa dari Wolves. Sedangkan untuk lini belakang Timnas Portugal, Fernando Santos juga membawa sejumlah back top, diantaranya adalah Nuno Mendes dari Paris Saint-Germain, João Cancelo dari Manchester City, dan beberapa pemain lainnya. Di atas kertas saat ini Timnas Portugal masih dinilai yang terkuat dibandingkan dengan tiga lawannya. Pada laga perdana, Timnas Portugal akan bertanding melawan Timnas Ghana. Pertandingan Piala Dunia 2022 Grup H antara Timnas Portugal versus Timnas Ghana akan digelar pada 24 November 2022. Siaran langsung Piala Dunia 2022 Grup H, pertandingan Timnas Portugal versus Timnas Ghana disiarkan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat dari Stadion 974 Doha, Qatar. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa akses langsung di web Bangka Pos, di bangkapos.com dan posbelitung.com.